Ntar, udah recording belum? Ya, udah recording. Oke, bangsat. Fuck you. Oke, let's go. Aduh, ntar gue napas dulu, napa? gue ngambil min. Anjir. No, kita gak kayak gitu di sini. Enak aja. Baik lagi di kita. No. Hold to start, gue mau minum dulu. Yaudah, mulai sek. Gua her. Gua padahal pengen banget bisa beli game COD. The passing. Nobody survives forever. Nobody survives forever. Ow. Cuy, di sini gue lupa kalau di The Passing ada berapa senario? Berapa pan? Berapa part ya? Tiga, oke. Okay. Terus gue pikirin apa ya? Sekiranya kalau di The Passing rencana akhir sih satu orang stay di ini juga nggak masalah. Di generator ya? Iya. Corona malah ini bawa pulang. Yo. Yo, kurang-kurangnya deh modnya, pantesan aja lu nge-lag. Emang aja pakai berapa mod, cuy? Gua bukan masalah aja pakai berapa mod. Lu lihat salah satu modnya itu di PMF biru, lihat. Hah? Lu mana? Lihat salah satunya di PMS biru, lihat. PMS biru di mana? PMS B. Messenger FB ya. Coba gua lihat. Apaan sih? Oh. Di ini. Bentar, coba gua cek. Oke, jangan ada yang nempak ya. Mana primary? Oh, itu loading screen-nya itu. Anjir. Iya. Tahu diri, Ju. Ayo, let's go. Biasanya kagak kayak gitu, ini tumben aja lagi kayak begitu. RNG. RNG. Oh, langsung dapat Magnum. Nice. Oke, let's go. Jarang-jarang langsung dikasih Magnum. Hey, I'm reload. Lah dia kabur, goblok. Ah, ya masalahnya gua. Ah, itu survive. Kejar. Survivor. Dapat ada first aid-nya tuh. Iya, dia ada first aid. Masalahnya pas di awal-awal itu iya, sore joki. Iya. Pas di awal-awal itu kayaknya kayak deket tapi enggak deket. Ah, itu gue liat jokinya. Wah, ada hunter dari mana? Wah. Jokinya juga. Aduh. Dari mana anjing datang gituan? Wombo combo. Anjir. Pakai darah, ambil yang first aid kit sini. Iya, si Sagi pakai tuh. Bangsat banget anjir gue. Oh, ini ada joki. Langsung hunter. Where you at? Oh my god. Combo. Belum kelar tadi, Ju. Let's go. Sini, coy. Iya. Oke, okay, semoga itu sama SMG. Gar, kalian SMG biasa aja. Shotgun. Wow. Awas. Oh, SMG biasa, nice. SMG biasa bersama waifuku yang rata. Apa hubungannya, anjir? UMP 45.
Gua gak ngerti maksud lo apa. Coy, lo bisa bedain magazin UMP 45 sama UMP 9 bedanya di mana? Bedanya, kalibernya, ya. Kalibernya. Secara fisik dari luar. Hah, secara fisik? Kalibernya kan yang beda maksud lo? Pertama kaliber beda itu benar. Secara fisik dari luar beda ya UMP 9 sama UMP 45 yang paling signifikan apa yang lo tahu? Beda kalibernya, yang itu lebih kecil atau lagi lebih gede? Secara fisik luar pak, bukan isi kalibernya pak, aduh. Ya gue nggak ngerti. Pak, lo pernah lihat magazine UMP 9 sama UMP 45 nggak? UMP 45 pernah. Ah? UMP 45 gue pernah. UMP 9? Enggak. Magazin MP5 lo tau pakai MP5 pakai pelurunya apa? 9mm. 9mm. Dan bentuk magazinnya? MP enggak tahu bentuk magazinnya gimana ya. 9mm ya peluru kecil. Bentuk magazinnya? Ya gua enggak tahu bentuk magazinnya gimana. Oke. Okay. Lu di mana, Sok? Gua udah di luar hujan-hujanan. Hey, I'm reload. Lu pada di mana sih? Gua di tempat mobil. Di nih, gua maju namanya. Hey, iya. Tapi itu suaranya bunyi. Wah, kalinya bunyi, kalinya bunyi. Hati-hati. Inilah kenapa gua. Oh. Biasanya soalnya Guntur nih yang kayak gini. Iya, yeah, old man kebiasaan, tapi sekarang dia udah mati jadi biarin dah. Ae. Mek lah. Tolong. Iya, gua enggak bisa kesono, ada speeder itu anjir. Ini mau tembak atuh. Wow! Gua enggak tahu yang itu. Gua enggak tahu yang itu segitu. Mojok. Masuk langsung. Sini masuk. Go. Ini puro. Puro juga enggak jelas anjir. Sekalian aja bego. Cuman ada, eh. Cek, gue nunggu eksplosif ammo. Wah, masa Allah. Tuh, gue ngadep belakang ada yang bakar tangga dong. Cek, gue nemuin eksplosif ammo, coy. Ntar dulu, ini depan pintu. Clear. Di mana? Ntar, di samping, di ruangan sebelah, Oke. Okay. Mati ke lo. Rasanya gua kejepit. Oke, Muro, apa yang dijelaskan? Bedanya UMP 9 sama UMP 45 secara fisik dilihat dari luar. UMP 45 magazinnya lurus. Oke. Okay. UMP 9 magazinnya melengkung. Ya, maksudnya MP5 kali magazinnya melengkung. Sagi mana ini belum ambil dia ini? Explosive ammo. Ya, tunggu sebentar. Mana ya? Nah, ini baru senjata yang gue sebut. Boom bola. Oh ya, satu hal yang menyebalkan di sini adalah pasti ada witch di sini. Wedding witch, ya. Yeah. Oke. Oke. Okay. C, ada auto shotgun. Masih ada lagi deh anjir. C, ini ada auto shotgun cuy di belakang pohon nih. Masih ada itu. Yang ya, lu jangan dihajar juga kondangan ya tuh. Aduh ini. Aeh. Kiranya yang penting minimal abisin dulu zombie sekitar ya. Ops. Kita lihat sebelahnya aja cuy. Di tengah-tengah ya. Jadi di tengah-tengah pasti. Mbak.
Ini ada gas can noh, bisa noh. Enggak, gua upaya lu. Masalahnya di antara kita siapa yang megang dia, enggak ada kan? Enggak ada. Ada tank lagi. Mundur, jauhin Wish ya, Atau kalau perlu. Tanknya mana tanknya? Makanya gue lagi cari di mana. Gue sih ya, ngasih arah di arah wait. No, gue ngeliat tuh dia ngelempar batu. No. Kiri atas. Oke, itu dia. Wah. Sorry. Wah. Anjir. Dia sampai tepat di depan muka gue dulu. Gue sampai MG gue udah mulai tinggal dikit loh. Cuy, mau gak mau kita harus ngelewatin ini cuy. Gue sih bisa aja gak knockback dia sekali-sekali sambil lu tembakin. Wait, tahan, munduran. Hah? Gua ngapain? Kenapa? Gua ngapain? Gua gak nembak! Gua ngapain? Lu setel radionya ya? Joki. Emang radionya bikin dia marah ya? Bisa, radionya bisa trik ya, elah. Radionya mungkin, ya radio bisa salah satu penyebabnya. Emang tadi kita gak bisa... Lampu lu nyala gak? Enggak nyala. Pojok kan dengan radio. Iya. Gua depan radio dan gua lagi dikebukin. Ya gimana? Oh. Oh, lu di situ. Awas, Tin. Gua di belakang lu, Tin. Isi darah lagi. Cover. Safe house dikit lagi soalnya. Ya, pada isi darah. Ayo, go. Bensin taruh di sini. Cek tenda. Cek tenda, di sini ada sniper, scar. Ada apa nih? Ini ada Molotov, sniper, Molotov. Adrenalin. Belum mati. Sisa satu lagi kosong. Bumar. Suara bumar. Lu ketinggalan jauh, Sek. Iya, Bu. Minum pil lu lah, Sek. Pakai pil lu. Don't worry. Tenang aja, gua bisa tahan. Pakai alisan, Pak. Pakai aja, Sak. Iya, cepetan di samping. Ntar. Pakai Sek, pakai pil lu. Oke, go. Masuk. Yo. Aju ngapain? Anjir, gua mati.